Halo guys, balik lagi bareng aku. Kali ini aku mau ngajakin kalian kulineran lagi, masih di seputaran Bandung dan masih dalam rangka PPKM ya. Jadi makannya take away aja. Kali ini aku mau ngajakin kulineran yang asin-asin, namanya Wings O Wings. Barusan aku pesan via GrabFood seperti biasa ya. Ini kemasannya serba hitam. Wing O Wings ini menyajikan makanan seperti sayap ayam gitu, dicampur dengan tepung terigu. Nanti dikasih varian macem-macem gitu rasa toppingnya ya. Aku barusan juga udah pesen, kita eksekusi bareng-bareng ini seperti apa rasanya si Wings O Wings ini. Let's go. Barusan aku udah pisahin ini ya guys, jadi udah isinya sebenarnya ada isi 4 itu macem-macem. Barusan ini lumayan dengan berbagai macam menu, onion ring, mozzarella, terus chicken apa ini ya yang tipis gitu ya, terus ini ada ayam yang rasanya gochujang, asian lemon gitu. Total ini 125.000, udah aku pisah-pisah ya, isinya lumayan banyak juga, aku nggak muat ini semua di dalam satu piring. Isinya ini 10 chicken wings, terus yang bumbu gochujang, bumbu honey lemon, terus asiatic. Terus kalau yang ini namanya boneless chick. Terus kalau yang ini onion ring, terus ada mozzarella stick. Harganya 125.000. Ini setengahnya ya, setengahnya lagi aku enggak akan habis, aku pisahin ya. Ini tampilannya cantik banget. Gorengannya kelihatannya crunchy banget ya. Kita cobain. Pertama ini aku mau pakai ini dulu. Barusan kan dikasih kayak ini guys, kayak sarung tangan ya. Jadi biar nggak belepotan makannya pakai ini. Kita pakai dulu ya ininya ya. Ini buat tarung. Biar nggak belepotan pakai ini guys. Kayak mau warnain rambut ya, pakai sarung tangan plastik. Kita cobain dari yang gochujangnya dulu ya. Jelas nggak sih? Ini kayak ada wijen gitu, di atasnya ada wijen ya, terus dicampur bumbu gochujang. Coba ini. Ayamnya masih fresh ya, terus terigunya itu enak gitu, crunchy gitu dimakannya. Ada wijen yang bikin wangi, terus bumbu gochujangnya ini manis, asem, gurih gitu, pas aja enak dimakannya, nggak tabrakan gitu, nggak terlalu asin, jadi pas antar bumbu gochujang sama bumbu tepung terigunya ya, perpaduannya enak aja, aku suka. Ayamnya juga kelihatan masih fresh ya, wangi, bumbu gochujangnya wangi. Terus barusan juga dikasih ini ya, kayak dikasih saus gitu. Barusan yang gochujang, sekarang yang ini.
Aduh, wangi banget ini. Kayak rempah-rempahnya kerasa banget gitu. Ini manis ya. Wangi lemon. Enggak terlalu pedas juga. Yang lemon tadi mungkin ini. Enak banget nih makannya. Suka banget ini bumbu rempahnya, wangi gitu, terutama lemonnya, gila sih, seger gitu, jadi makannya tuh seger. Lemonnya bikin fresh gitu, wangi wangi lemonnya, aduh. Enak banget diciumnya. Kalau ini udah beda rasa lagi guys. Coba ini ya. Aku suka ini ayamnya fresh gitu. Bawang putihnya ini wanginya kerasa banget ya. Bikin sensasi, apa sih sensasi wanginya tuh, bikin bikin pengen nambah-nambah terus gitu. Tapi manis sih rasanya. Ini enak sih. Apalagi kalau panas-panas ya kayaknya, aduh. Lebih endol. Ini aku anget ya. Rempah-rempahnya aku suka banget ini. Mozzarella-nya ini keburu dingin. Kita eksekusi dulu. Yang mozzarella. Pakai saus yang tadi, guys. Ini saus apa? Oh, saus barbecue. Bolognese, bukan barbecue. Seger banget ini, bolognese-nya enak ya. Hmm.
kejunya guys. Ini saus-saus bolognese-nya enak banget. Pas gitu wanginya juga. Wangi segar tomat gitu. Mantep. Kita pindah ke onion ring. Bawangnya mengambai jatuh. Gak apa-apa. Kesiniin aja. Tepung roti ya. Tepung panir. Aku pesen barusan sejam yang lalu. Tapi ini onionnya masih crunchy ya. Semuanya masih crunchy. Tinggal ayam. Ini kalau kata aku mirip dengan chicken katsu ya. Chicken katsu, tepung panir gitu. Ayamnya tipis di dalam. Kalau ini tepung panirnya ada rasanya. Dibandingin yang si onion ring tadi, ini lebih gurih. Gila sih ini enak. Ayamnya tipis aja. Gak usah pakai nasi. Ini udah bikin kenyang banget. Ini yang barusan alamatnya di Jalan Naripan di Bandung ya. Wing O Wing juga kayaknya cabangnya udah banyaknya di Bandung ya. Buat teman-teman yang udah nyaksiin vlog aku kali ini dari pertama sampai terakhir, makasih banyak. Jangan lupa saksiin vlog-vlog aku berikutnya ya. Bye-bye.